إلى حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأدام النفع في الدين ketahui ilmu bahawasanya rukun sembahyang itu terbagi atas tiga bahagi. Dibagikan kepada tiga pembahagian. Pertama, rukun qalbi, iaitu rukun qalbi itu yang ta'aluk ia pada hati. Mana dia bergantung dengan urusan qalbun, urusan hati. Iaitulah satu, niat. Yang kedua, rukun qawli, ay mansubun ilal qawl, itu dibangsakan kepada perkataan. Iaitulah ta'aluk ia, mana bergantung ia dengan perkataan, bacaan. Iaitu takbiratul ihram, itu yang pertama. Rukun dibangsakan dengan maknanya perkataan ataupun dengan sebutan. Takbir terlepas Allahu Akbar, itu dia panggil takbir. Al-ihram maknanya menjadi haram benda yang halal sebelum. Benda itu halal, makan, minum, cakap boleh. Tapi bila takbir ni dia kita lakukan, masuk semayang dia tak boleh cakap. Dia macam haji juga lah. Bila ihram saja, ada benda dia tak boleh. Pakai wangian tak boleh dan sebagainya lah. Itu mana lepas al-ihram. Dalam sembahyang dia ada dua jenis saja takbir. Satu lagi dipanggil intiqalat. Takbir intiqalat, mana takbir berpindah daripada satu rukun kepada satu rukun. Lepas dia sama juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan membaca Fatihah merupakan rukun bagi sembahyang. Dan dipanggil rukun qawli, rukun jenis bacaan, bukan perbuatan, di bacaan. Ya. Salatan liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sembahyang bagi orang yang tidak membaca Fatihatil Kitab. Mana tidak ada apa, mana tak sah terus dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Hanafi dipanggil tidak sempurna. Mana kalau dia tak baca Fatihah, dia baca ayat lain, sah sembahyang, tapi tak sempurna. Ya, adapun dalam mazhab kita Syafi'i tak sah terus. Sebab la salatah, dalam keadaan Arabiah dia itu la, dia beramal menasabkan isim rafa' khabar atau khabar ni mahdzuf, ditakdirkan, mentakdirkan khabar la, atau ada khilaf ulama. Syafi'i mana la salata ay sahihatun, tidak ada sembahyang yang sah, tak sah. Kalau mazhab Hanafi, la salata dengan makna kamilatun, mana tidak ada sembahyang yang sempurna, mana masih sah tapi kurang sempurna kalau dia tak baca Fatihah. Dan tasyahud akhir, tasyahud akhir atau boleh panggil tahiyat akhir. Kita tengok pada lafaz asyhadu, maka dia tilik pada situ, dia panggil tasyahud. Kalau kita tilik pada lafaz at-tahiyyah, panggil tahiyat. Panggil tahiyat pun dia, tasyahud pun dia, tahiyat. At-tahiyyah. Betul baca tadi, banyak kita dengar. Kadang semayang belakang imam, baca kuat lagi. At-tahiyyatul mubarak. At-tahiyyatul. Mana mat pun ada. At-tahiyyah. Kan ada mat tu. Buat baca tu. Tu baca kuat lah tu. Suruh di imam tak nak. At-tahiyyatul. Baca lah tu. Betul. At-tahiyyatul mubarak. Ni at-tahiyyatul mubarak. Wah, banyak tempat lah. 3-4 tempat lah imam. Duduk lah ke imam, kamu kuat baca tu. Lepas tu baca tu tak betul lah. Macam-macam hal. Rukun kan, bila dia rukun semayang, berarti tak betul, tak sah semayang. Kalau tak sah semayang, berapa tahun dia semayang macam tu? Dia kena wajib qada balik. Right, kan?
ya, wajib babak balik. Berjalin dengan hadis Nabi SAW, bum pasalli fa innaka lam tusalli. Orang semayang tak kena, kemudian Nabi kata semayang balik. Fa innaka lam tusalli, mu tak semayang lagi Nabi itu. Mana semayang tadi boleh tak dibina betul dengan kendak dia sebagaimana ditunjuk pada Nabi SAW, maka semayang itu tak diiktiraf, tidak sah. Itu pentingnya ilmu. Ada yang panggil tahiyat tasyahud akhir atau tahiyat akhir. Apa makna tasyahud akhir? Mana selepas dia terus salam. Kalau lepas dia bangun balik, itu tahiyat awal. Maka duduk. Duduk kalau tahiyat akhir, afdal li'la tawarruk. Duduk atas punggung kita, kaki kiri masuk bawah kaki kanan lah. Ada pun kalau tayak awal, duduk di iftirash, itu afdal. Maka kalau dia tak duduk begitu, tayak akhir, dia duduk macam tayak awal. Apa pun semayang dia, sah tak ada. Kalau tarabok di bersida pun sah. Dan dia apa? Duduk. Barukun dia lah pun duduk. Semua hayatul pun. Kelakuan tu, itu dipanggil sunnatul mustaqim lah. Sunnat yang berasingan lah. Cara duduk. Ya. Dan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina. Nanti kita selawat. Dan tayang awal hukum dia sunat abad. Kalau ditinggalkan sunat tampal dengan sujud sahwi. Adapun dalam tayang akhir, maka selawat atas baginda sallallahu alaihi wasallam wajib rukun. Kalau tak selawat batal tak sah sembahyang. Besar kedudukan baginda sallallahu alaihi sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nama Nabi sebut. Kalau sebut nama kita batal sembahyang. Ya, sebut nama Nabi kena sebut. Tak sebut tak sah sembahyang. Besar yang berzabat baginda sallallahu alaihi. Selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudiannya kemudian mana? Kemudian dari tasyahud akhir itu kemudiannya. Domainnya kembali pada tasyahud akhir. Ya, selawat atas Nabi SAW, kemudiannya, ini kemudian daripada tasyahud akhir. Bermakna kalau selawat atas Nabi SAW, tapi bukan tayak akhir, tayak awal. Itu bukan rukun, itu sunat abad. Dan salam yang pertama. Salam ucapan. Assalamualaikum. Ya, betul-betul sebut. Macam-macam bunyi pun sebut. Ada assalamualaikum pun ada juga. Mana pergi Hamzah dia buat masuk itu. Ya, assalamu kan, assalamu. Kemudian masuk mahrad ain alaikum. Assalamu alaikum. Ni assalamu alaikum. Buat dah dulu ni peranjat orang ngam. Macam-macam bensin dan ya. Buat rukun tu jenis qiraah ni kena musyafah. Ya, jumpa orang yang pandai tajwid usul baca, ambil tolong tuan dengar saya nak baca ni betul tidak kan? Nah, dengar ni tak, mesti tiba tak ada ni kan. Kenapa? Talaki. Ambil kepada guru-guru yang pandai tu kira. Ustaz mana jumpa dia baca. Tolong dengar Ustaz, pokok silap bacaan saya nyanyi nanti kan. Dah banyak sangat. Berapa rukun kauli kan? Takbir, Fatihah, tayat akhir, selawat dengan tayat akhir, salam. Lima eh. Dalam semayang, rukun kauli lima kan banyak sangat. Hak lain semua sunat. Kemudian pecahkan dulu sama ada abad ataupun hai'ah. Atau salam yang pertama. Salam ucapan assalamualaikum. Alaikum. Waalaikum. Salam Melayu. Yang ambil harakat dia nak. Kap depan ku. Maka bunyi ku. Assalamualaikum. Bukan assalamualaikum. Sah mayang. Sah lagi. Dia tak lari makna lagi. Dia ada lahan jari, lahan khafi dia dua. Kalau lahan jari, maknanya rubah makna, rubah sebutan makna atau batal. Kalau sekadar lahan jari itu, sah lagi semayang. Dia kena betul-betul sebut. Enggan, assalamualaikum. Salam yang pertama. Yang kedua, kau wajib. Kalau salam yang pertama dia tu boleh bangun ni. Abu pun semayang dia sah lah. Dia tak paling ke kanan pergi. Paling bukan wajib. Paling ke kanan dia panggil sunat hai'ah fi'liyah. Ya, paling kanan kiri tu dia panggil sunat hai'ah fi'liyah. Adapun salam itu sunat hai'ah qauliyah.
Sebab kalau kita tengok dalam kitab-kitab kita sembahyang dua rakaat satu salam. Kita kata dua rakaat dua salam. Dua rakaat satu salam. Apa kata satu salam? Sebab salam wajib tu lagi. Dikit salam yang wajib. Kalau tanya kan sembahyang dua salam, kenapa dia kata dua rakaat satu salam? Sebab yang wajib dia rasa satu salam. Salam pertama tu yang wajib. Dan ketiganya rukun fi'li, mansubun ilal fi'li, mana dibangsakan pada perbuatan. Iaitu ta'luk ia, bergantung ia pada perbuatan. Apa dia? Yang pertama qiyam. Berdiri. Ya. Mula-mula sekali kena berdiri. Qiyam. Qiyam mana tu? Yang dikatakan rukun tu, ketiga kita mengangkat takbir. Kita wanakat takbir masuk semayang, qiyam tu dipanggil rukun. Ada pun kita berdiri, usalli lagi kan, tu belum rukun lagi. Itu belum masuk pada semayang. Kita tak panggil rukun lagi. Angkat di takbir, Allahu Akbar. Qiyam tu dikira sebagai rukun, sebagai rukun. Qiyam. Jadi biar nama berdiri lah, bagi orang yang kuasa. Ilam tasatik, ya. Kalau tak berdiri tak boleh, barulah apa. Kemudian duduk dan seterusnya lah. Jadi qiyam pada uruf, tengok. Kira-kira uruf memandang di qiyam. Dia ni tak ada cacat, tak ada apa. Tapi orang tengok dia semayang bongkuk. Sakit ke? Tak ada apa. Saja je. Ha, tak sah mayang. Kena betul-betul tegak di. Sekadar dia mampu. Kalau dia memang dah bongkuk sabut tu lain lah. Bongkuk jam tu sekadar dia mampu. Kadar tu je lah. Ha, tu dia. Urat panjang dia kerjanya. Ada di pecahan ni. Pecahan tiga rukun yang ada dalam sembahyang. Qiyam. Kemudian rokok. Pergi pada rokok. Tunduk. Kesafatin wahidah. Yang terbaik macam papan sekeping. Sekurang-kurang. Ya, 50 darjah. Sekurang-kurang dia tangan dia sampai ke lutut. Bagi orang yang puasa. Kalau sakit ke masalah lain. Ya. Rokok. Semua perubatan. Qiyam, rokok, dan i'tidal. Tadala yang tadidu i'tidal. Apa makna? Kembali. Asal kita qiyam kan. Kemudian kita rokok. Kemudian kembali balik. Kita panggil i'tidal. Sebab dinamakan i'tidal. Sebab dia kembali kepada qiyam. Asal dia qiyam. Kemudian rokok. Kembali balik. Kita panggil i'tidal. Semua ada syarat tu. Syarat qiyam ada. Syarat rokok ada. Syarat i'tidal ada. Dulu dia bahaskan. Dan dua sujud. Sujud pertama. Sujud kedua. Dan duduk antara dua sujud, ya, dan duduk akan tasyahud akhir. Itu semua fi'li. Itu semua ada perbuatan-perbuatan, bukan jenis bacaan. Jadi maknanya apa? Qiyam, rokok, i'tidal. Dua sujud, duduk antara dua sujud, duduk akan tasyahud akhir. Berapa? 6. Kan? 6. Tadi berapa? 5. Berapa? 11. Campur dengan niat 12. Dengan tertib 13. Itu saja ya. Syahadat. Jikalau menyahaja seorang meninggalkan tertib dengan mendahulukan rukun fi'li daripada tempatnya, atau mendahulukan kauli yang ia salam daripada daripada tempatnya, misal mana ni buat misal. Seperti rokok, ia dahulu daripada membaca Fatihah. Ya, seperti rokok, ia dahulu daripada membaca Fatihah. Yang kan di takbir, baca doa iftitah. Lepas tu rokok, Fatihah tak baca. Atau sujud, dia lukis sujud. Maknanya lintang bukang lah semayang dia kan. Tak ikut, mantak ada tertib. Yang dahulu daripada rokok. Atau membaca, memberi salam. Dahulu daripada rokok semayang apa? Kita ada sekali ni kalau semayang masjid rumah tu. Sekitar sekolah rendah pun dengar. Masuk ke masjid. Tiba-tiba seorang masuk tengah semayang. Imam pun pening. Dia angkat dia takbir kami kuat kata masjid dengar. Allahu Akbar. At-tahiyyatul mubarak. Dia baca tahiyyat. Rupanya wayar putus. Wayar dia putus. Dia baik putus pun dia pergi masjid. Yang tak putus tak pergi lagi tengok. Ya, wayar putus dan ni. Dia baca tahiyat yang kiam. Dia jurit ke ni, imam dah celaru depan. Macam-macam hal. Jawab dia kalau begitu, jawab dia apa? Batal sembahyangnya. Sebab apa ni? Kerana bermain-main. Dia ta'al. Maknanya bermain-main.
Persalahan mendahulukan rukun kauli. Tu elak dia kena bermain-main. Sebab apa dia kata bermain? Yang atas tu. Ibarat kita dia kata, jikalau menyengaja, jikalau sengaja. Ha. Bermakna kalau tak sengaja, kan dia terlupa adalah hukum. Ini saja dia. Saja dia baca-baca pergi rokok dulu, bangun baca Fatihah balik, kan? Tu pergi salam, naik balik. Ha, tu. Jawab dia tak sah lah sembahyang, batal sembahyang. Sebab apa tu elak dia? Kerana bermain-main. Ya. Tala'uf fis-salah, bermain dalam sembahyang. Bersalahan mendahulukan rukun kauli yang lain daripada salam. Ya. Dia sembahyang. Ha. Dia baca rukun kauli misal seperti mengucap selawat atas Nabi SAW dahulu daripada tasyahud. Ya, kita baca tasyahud dulu, at-tahiyat, kan? Baca tahiyat dulu, tahiyat akhir, kemudian baru salam. Abu selawat. Ha, dia duduk tahiyat akhir. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa salam. Lepas tu baca tahiyat. Abu hukum. Ha, dia tidak membatalkan sembahyang. Cuma dia kena ulang balik. Atau membaca tasyahud ia dahulu daripada sujud. Sebelum sujud, dia baca tasyahud. Ya, mana rukun kauli ditakdimkan. Jawab dia, tidak batal sembahyangnya. Tetapi hendaklah diulangi. Mana yang dibaca tu? Mulghah, dilarakan saja. Kena ulang balik. Ha. Tetapi hendaklah diulangi akan yang didahulukan itu pada tempatnya. Ya. Jadi tempat selawat lepas daripada tahiyat. Itulah maknanya. Ya. Sekarang dibaca selawat dulu. Ulang baliklah. Tapi tidak menjejaskan sembahyang. Dan jika ditinggalkan akan tertib itu dengan lupa. Ha, tu ni mukabil. Mana pun mukabil lawan lagi. Yang atas, yang tadi dia kata dengan sengaja sebab dia batal. Yang ni bukan sengaja, dia terlupa. Tertib tu tidak berlaku dengan sebab dia terlupa, dengan lupa. Maka ditinggalkan akan setengah daripada rukun. Maka barang yang diperbuat akan dia kemudian daripada rukun yang ditinggalkannya itu dia panggil sia-sia juga, tidak muktawa, tak dikira, ghair maksud. Kerana apa? Jatuh ia pada lain daripada tempatnya. Ya, dia buat tu tak kena pada tempat. Ha, tak kena pada tempat. Tengok contoh di bawah. Contoh apa? Dia tak rokok. Kan? Dia sembahyang lepas baca Fatihah semua. Baca surah agak dia mengantuk sangat. Dia terlupa terus pergi sujud. Dalam sujud dia teringat, eh. Ni bukan sengaja, eh. Kalau dia sengaja turun, tu batal. Dia bermain. Ini memang dia lupa betul, dia turun. Dalam sujud, dia teringat. Aku hukum dia, dia kena bangun balik. Ya, dia kena dapatkan balik rukun yang ditinggalkan tadi. Ataupun, serupa masalah ni kita kata takkan dia sampai dia apa? Dia tak boleh rokok. Ha, mungkin dia rokok, tapi rokok dia tidak diiktiraf. Sebab apa? Dia sedar. Dia rokok tadi tak ada tumakninah. Dia confirm, dia yakin. Dalam dia sujud, dia teringat. Tadi rokok memang tak ada tempat ni lah. Bau tergoyang-goyang, kita dah bangun balik. Ha, kemudian dia confirm dalam sujud, dia yakin bau sujud dia tidak cukup syarat. Maka ketika itu dia kena bangun. Bangun balik. Ya, bangun, terus rokok. Ya, bangun rokok. Kalau Fatihah dia tertinggal, kan? Ha, dia bagi Jumaat, malam tadi tak tidur. Apa surah sejadah? Bayang kat rumah seorang-seorang, kan? Angkat dia takbir, terus baca sejadah. Oh, nak baca sangat ni kan, Fatihah terlupa. Lepas tu, macam, eh, Fatihah dia terlupa. Ha, kan? Dia tengah sujud, ingat Fatihah dia baca. Ha, dia gairah sangat nak sujud sejadah, kan? Jawab dia, kita kena bangun terus. Yang tu dia kena bangun qiyam, sebab kedudukan Fatihah pada pada qiyam. Ha, dia bangun rokok, dia tak payah qiyam, dia tengah bangun rokok. Sebab dia dah ada kiam tadi kan. Maka jika ingat ia akan rukun yang ditinggalkan itu dahulu daripada memperbuat ia akan rukun yang seumpamanya. Ya. Dia teringat sebelum datang pada rukun seumpama. Rukun seumpama mana? Dia rokok, dia tak rokok. Tadi sembahyang dia tak rokok. Dia terus bangun rakaat kedua. Baca Fatihah, rokok. Dalam rokok tu dia teringat. Tadi rakaat pertama tak rokok. Ah, ha, tu maksud rukun seumpama. Jadi yang ni ganti. Yang tadi lara je lah. Okay, start balik situ balik. Ya. Mana dikira rakaat pertama balik. Itu maksudnya. Itu mana rukun yang seumpama. Yang sini pada bukan rukun yang seumpama. Ya.
Ada satu contoh. Jika ingat ia akan rukun yang ditinggalkannya itu dahulu daripada memperbuat ia akan rukun yang seumpama. Dia tak rokok, tapi belum sampai rokok. Baru sujud yang kedua dia teringat. Contohnya. Maka dia kena bangun terus. Misalnya mana? Seperti ingat orang yang meninggalkan rokok dahulu daripada mengerjakan rokok pada rakaat yang kemudian rakaat kedua. Dia belum masuk mana rakaat yang kedua punya rokok. Dia teringat, tadi tak ada rokok rupanya. Atau rokok tadi tidak sah, tidak ada tumakninah misalnya. Ya. Jawab dia apa? Hendaklah diperbuatnya akan dia kerana memeliharakan akan tertib. Mana dia terus kena tinggal perbuatan di tengah sujud, tinggal sujud tu. Bangun, dapatkan rokok balik. Itu maksudnya. Ya. Habis. Kenapa kan dulu rokok tak buat macam tu? Betullah musalli ni. Wayo-wayo no kan. Dia tak kerti dia musalli dia ni. Asyik nak dia pergi terus pada rukun. Bermula syak itu seperti hukum ingat. Syak dengan ingat sama rukun, sama hukum. Pada mana? Tengok masalah ni. Maka jikalau syak seorang dalam rokoknya, adakah telah dibacanya akan Fatihah? Apa syak? Tajwizul amrain la mazidata li ahdihima. Itu dalam usul fiqh dipanggil. Kita mengharuskan dua perkara. La mazidata li ahdihima, tidak bertambah antara satu melain. Mana 50-50. Ia tidak. Baca tidak. Itu dipanggil syak. Kalau kuat, itu dipanggil zan. Tajwizul amrain ahaduhuma azharu minal akhar. Itu zan. Ya, kalau duk main, ia baca tidak. Itu dipanggil syak. 50-50. Ya. Dia zan lain, waham lain, yakin lain. Jadi bila syak dia, mana 50-50, baca tidak, contohnya. Syak dalam rokoknya, adakah telah dibacanya akan Fatihah? Dia rokok. Kemudian dalam rokok, datang syak. Tidak Fatihah, baca belum. Atau tiada. Satu. Atau syak di dalam sujud. Ini masalah kedua. Ya. Syak di dalam sujud berlaku. Adakah telah rokok atau tidak? Dalam sujud dia ingat tadi rokok tidak, kepala pening. Atau telah iktidal. Ya. Maknanya adakah berlaku rokok atau tiada, atau telah iktidal, mana atau tiada iktidal. Jawab dia apa? Dia jawab dia. Wajiblah atasnya berdiri dengan segera pada masalah pertama. Masalah dia rokok, kemudian dia syak tak baca Fatihah. Baca tidak. Maka dia kata tadi kan, syak sama hukum seperti ingat. Tadi masalah ingat. Ingat apa mana ingat? Dia yakin. Dia rokok aja, dia yakin. Memang dia tak baca Fatihah. Dia yakin betul, tunggu bangun. Sekarang bukan yakin, dia syak aja. Baca tidak. Sama hukum tu maksudnya. Kena bangun. Sama hukum kena bang. Kena bangun. Wajib atasnya berdiri dengan segera dan tiada memadai akan dia pada surah yang kedua baru berdiri ia pada harokok. Pada surah yang kedua tidak memadai akan dia dan tiada memadai akan dia berdiri pada surah yang kedua baru berdiri ia pada harokok. Faham? Kita ni makan orang. Ya, yang tadi kita faham kan, wajib atasnya berdiri, pergi settlekan Fatihah dengan segera. Dan tiada memadai yang kedua, bawa berdiri ia pada harokok. Faham? Faham? Sekali lagi baca. Waktu kita baca ke, tutup kitab tu. Dan tiada memadaikan dia surah yang kedua. Mana surah kedua? Tahu surah? Rupa masalah. Yang kedua. Mana pun masalah kedua? Iaitu dia tertinggal apa tadi? Rokok. Ya. Tadi tertinggal Fatihah. Yang ni dalam sujud dia tertinggal rokok. Ya. Fatihah dia bangunlah baca Fatihah. Ini dalam sujud rokok. Bukan qiyam ni, rokok. Jadi kalau macam tu tak payah dia berdiri tu maksud dia. Tiada memadaikan di pada surah ini baru berdiri ia pada harokok. Ya. Jadi tak payah berdiri, tunggu dapat rokok aje. Itu maksud dia. Dia sujud, dalam sujud, dia yakin atau dia syak bahawasanya dia tak rokok. Atau rokok dia cacat, tak ada tempat ninah misalnya. Maka dia perlu berdiri dulu ke? Kemudian buat rokok? Tak payah. Bangun, tengok rokok. Itu maksud ini.
Pening, paham kita ini. Dan seperti demikian itulah hukum ingat. Ingat bersama juga. Tadi syak kan? Tadi syak duk main dalam rokok, dalam sujud. Eh, tadi rokok lo tidak, rokok tidak. Ah ha, sama juga dalam sujud, ingat. Eh, tak rokok tadi. Ah ha, sama juga. Dia bangun saja, tukar rokok. Habis. Bermula muktadah. Mana kendak kalam fukaha. Mana kendak kalam fukaha, mana ulama-ulama fiqah. Daripada menyimpankan, mengiktisarkan atas memperbuat yang ditinggalkan tempatnya pada yang lain daripada surah itu. Oh, bahasa Melayu ni payah nak faham. Dan jika syak ia dalam berdiri, adakah telah dibaca Fatihah? Tadi syak muktadah tadi kan, dia kena cepat kan? Tadi dalam masalah dan lain rukun. Maknanya ini dalam rokok, dia teringat tak baca Fatihah. Dalam sujud, dia terlupa ataupun dia teringat dia tak rokok. Yang ni dia terlupa Fatihah tapi dalam berdiri lagi. Ha, itu maksudnya ni. Ya? Tak apa dia menengung tak tahu. Eh, tadi dah baca Fatihah ke tak? Ha. Jika syak dalam berdiri itu berlaku. Ada. Jawab dia apa? Wajib atasnya membaca Fatihah dengan segera. Fauran, dengan segera cepat. Baca terus lah. Kena bahawasanya ia tiada berpindah ia pada tempatnya. Kalau kita nak taswirkan takkan apa lupa. Boleh juga kita taswirkan bahawasanya dia syak dengan sah bacaan dia tadi. Dia baca-baca tadi. Ya betul tidak aku baca dia. Ya. Baca tadi ada sabdu tidak. Macam tak ada kan. Contoh. Awulang balik. Tu baca balik. Ya. Pada tempat dia masih tempat dia lagi. Dan jika tiada ingat ia akan dia. Hingga diperbuatnya umpama rukun. Umpama tu eh. Kemudian rukun. Tulisan dia rapat. Ini masalah lain. Dan jika tiada ingat ia akan dia hingga diperbuat. Dia tak ingat baca Fatihah. Hingga diperbuat akan umpama rukun yang ditinggalkan daripada rakaat yang kemudian. Memadalah akan dia diperbuatkan ganti daripada rukun. Ini masalah apa ni? Dia dah pergi rukun yang seumpama. Macam tadi, dia lupa rokok. Tiba-tiba, bila dia ingat balik rokok dia tadi, ketiga rakaat kedua bertiga ingat. Rokok, oh rakaat pertama tak rokok. Ha, maka rukun yang ni ganti dia. Ya, jadi tadi larau aje lah. Jadi kita masuk rakaat pertama balik. Itu maksudnya. Ganti daripada rukun yang ditinggalkannya. Kerana apa? Jatuh ia pada tempat. Tempat rokok. Dia teringat tu tempat dia dah. Maka sempurnalah dengan diperbuatnya itu rakaatnya. Jadi rakaat tu kira satu bagi. Habis. Jika ada ia akhir rakaat. Misal seperti sujudnya yang kedua. Itu. Betul. Dan jika ada ia pertengahan rakaat seperti Fatihah ya atau rokok, dibilang ia ganti daripada yang ditinggalkan, maka hendaklah disempurnakan akan yang tinggal dari sembahyangnya ya. Jadi keadaan dia lupa tadi itu tengoklah sama ada pertengahan tadi ataupun dah pergi pada rukun yang seumpama dia teruskan, cuma tak dikira je lah. Kalau dalam jemaah, masalah ini berlaku dalam makmum. Makmum? Makmum yang syak ataupun makmum yang yakin, imam tak berlaku. Atau tegur-tegur. Dia kena tegur lah. Subhanallah. Kalau imam jalan juga, mubarakah. Ya, tak boleh ikut orang tak betul. Ya. Subhanallah, subhanallah. Dia pun jalan. Biasa yang kena ni, biasa banyak orang kena dengan Kelangkabut. Masalah imam terlupa baca tahiyat awal. Imam, dia terlupa baca tahiyat awal. Dia dah berdiri. Makmum pula duduk tarik dia. Subhanallah, subhanallah. Imam dah pening. Turun balik. Ha, makmum bangang, imam bebal. Itu makmum bangang panggil. Dia tahiyat awal muafakat pada tinggal, tidak pada buat. Muafakat pada tinggal makna apa? Kalau imam tinggal tahiyat, wajib makmum kena tinggal, kena ikut imam terus. Dia ada muafakat pada buat, tidak pada tinggal. Macam sujud sahwi, itu muafakat pada buat, tidak pada tinggal. Apa makna dia? Kalau imam sujud sahwi, wajib makmum sujud sahwi. Kalau dia tak buat, batal sembahyang dia. Sebab dia panggil takhaluf function,
menyalahi yang kecil sangat. Dua kali yang sepuluh ikut, tengok tak imam. Kata ikut imam. Ha. Mana wajib dia kena, dia panggil muafakat pada buat. Dengan bawa imam buat, makmum kena buat. Tidak pada tinggal. Mana pada tinggal tidak wajib muafakat. Kalau imam tinggal sujud sahwi, makmum boleh buat sendiri. Itu maksudnya. Ya. Ada pun tayak awal, dia muafakat pada tinggal tidak pada buat. Mana kalau pada buat, ya, ha, dia nak buat, maknanya apa? Tak, kalau pada tinggal, dia kena muafakat. Ya. Ha, mana muafakat pada tinggal, bila imam tinggal, dia kena tinggal. Imam bangun, ikut bangun je lah. Ya. Kalau muafakat buat, imam dah tak tahu dia tayak awal. Ya. Makna muafakat buat tu, ikut. Ha. Rekam pertama mana dia tayak awal? Itu dia salah tiap-tiap hukum salah imam kena diingatkan subhanallah. Dan bila makmum kata subhanallah, dia kena niat zikir. Niat zikir dan iklan. Kalau dia niat iklan saja beritahu, batal sembahyang makmum pula. Ha, jaga tu ya. Nak duduk depan imam pun kena jaga juga. Kalau imam silap kita tegur, kita batal. Ya. Eh? Cara kita beri ingatan kepada imam, pertama niat memberi peringatan dan zikir. Atau niat zikir saja. Jangan niat memberitahu saja. Boleh buat batal sembahyang. Sama. Sama kamu balik je. Dia keadaan dia bila imam salah, kita kena tegur lah. Ya, tegur. Kalau dia tegur tadi pun dia tak jalan juga, benda yang kena tegur tu benda rukun, jawab dia kena muparakah. Tak boleh ikut. Ya. Imam dah berdiri. Sebab dia tayak awal, dia ada tiga peringkat. Tayak awal ada tiga peringkat. Pertama, kalau sekiranya seorang tu meninggalkan tayak awal, dia bangun. Belum sampai hak rokok, dia teringat. Sunat dia turun balik. Baca balik. Kalau dia dah sampai hak rokok, dah lebih hak rokok. 90%, 90 apa? 90 darjah. Dah naik ke atas. Maka dia boleh turun, tapi kena sujud sahwi. Tapi kalau ada qiyam, iktisaf bil fardi tu. Dia dah sampai dengan rukun, dah berdiri, dia pergi tinggalkan. Sebab rukun lebih besar daripada sunat. Ni imam dah pergi sama berdiri, digayut orang ramai. Subhanallah, imam pun ni turun. Itu imam tu. Kalau imam dah berdiri, wajib makmum kena berdiri. Wajib makmum kena berdiri. Tiba-tiba imam tadi dah berdiri. Dia turun balik, makmum kena berdiri. Sebab imam dah berdiri. Jadi kita kena tegur lah imam. Kan? Jadi imam pun jaga juga. Tegur orang pun dengan pandang pun tegur pening. Apa pula aku salah dia kata. Banyak norm negur. Ha. Dia sama juga dengan apa kunut sepadan dia. Ya, kalau kita boleh turun sikit pun sampai rokok, teringat, senang bangun dia. Tapi jangan pakai break AA. AA, batal semayang. AA, dah habis lah semayang. Kalau ada lepas pada rukuk boleh bangkit, ya. Tapi sujud sahwi. Tapi kalau dah berpakaian dengan rukun, dah jejak dari dekat lantai sujud dah, bangun balik baca kunut, batal sembahyang. Sebab dia dah pakai dengan rukun. Rukun lebih besar daripada sunat. Bermula tempat memadai situ. Betul. Bermula tempat memadai akan dia diperbuatnya ganti pada rukun yang ditinggal tu. Jika ada ia daripada sembahyang, ada pun jika tiada ia daripada sembahyang, seperti sujud tilawah, maka tiadalah memadai akan dia demikian tu. Faham? Faham? Faham tidak? Tidak pun tidak. Ya, kita lama ni makan tuan-tuan. Ini bahasa yang wasat. Nah, tengok tu. Bermula tempat memadai perbuatannya ganti rukun yang ditinggalkan jika ada ia daripada sembahyang. Benda tu dikira sebagai sembahyang. Ya. Ada pun fadla bukan bagian sembahyang, dia tak boleh ganti. Dia sembahyang subuh Jumaat. Rakaat pertama dia buat sujud tilawah. Kan? Kemudian dia baca. Masuk rakaat kedua bangun kau tadi sujud satu dulu. Ah, ganti lah tadi sujud tilawah satu kan. Tak boleh. Sujud tilawah tak boleh ganti. Kalau dia ni minan hayati salah, kelakuan semayang, dia boleh ganti. Contoh, seorang dah kiam, tiba-tiba dia teringat, tadi aku sujud sekali je rasa. Ha, wajib dia kena turun. Cuma turun tu dia nak terus pada sujud ke
atau turun dia kena duduk antara sujud. Sekarang dia bangun tadi, diingat masih nak bangun rakaat tadi keempat, dia ada duduk istirahat. Duduk istirahat tu boleh ganti. Duduk istirahat tu boleh ganti duduk antara dua sujud. Jadi maknanya apa? Dia terus sujud pada pun sujud tadi. Kalau dia tak ada duduk istirahat, dia nak bangun rakaat keempat, lepas sujud kedua dia bongkar terus dia. Ya. Maknanya dia yakin dia tak ada buat istirahat. Jadi dia kena turun dulu, duduk istirahat, kemudian baru dia sujud. Jadi istirahat tu boleh ganti. Itu maksudnya. Yang sini tak boleh ganti ni. Ya. Faham? Tak faham nasib. Bersalahan istirahat. Bersalahan duduk dengan niat istirahat. Maka itu memada ganti duduk antara dua sujud yang ditinggalkan akan dia serta sujud yang kedua. Dia yakin sujud kedua dia tinggal. Tapi dia duduk istirahat tadi. Kan? Duduk istirahat terkira duduk antara sujud. Boleh ganti. Jadi turun pada sujud yang kedua. Kedua ia daripada semayang. Dia min hayati salah. Panggil. Daripada kelakuan semayang. Sepertinya lagi akan datang kenyataannya, insyaAllah akan datang dibahaslah. Dan lagi tempat demikian itu, ai masalah tu, masalah demikian itu, wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qadassallahu sirra. Mana? Anni. Ya. Ha? Situ. Dan lagi katanya. Dan lagi katanya, katanya apa ni? Kalau ambil Ibn Atta. Dia kata, Anna yaghibu wa laisa yujadu ghairuhu. Anna yaghibu wa laisa yujadu ghairuhu. Walakin syadidu zuhurihi akhfahu. Dia kata bertapa hilang, mana bagaimana hilang, tidak ada dapat akan yang lain. Mana bagaimana dia, Allah Ta'ala itu dapat ghaib, sedangkan dia, sedangkan yang lain selain dia tidak mawujud pada hakikat. Itu maksudnya. Macam mana Tuhan boleh ghaib di pandangan kamu, sedangkan yang lain tak ada pada hakikat. Ini ada ni, ini majaz. Dia ada dua wujud, satu wujud majaz, satu wujud hakikat. Yang tertambat dia tergantung dengan yang lain. Jawab dia, kita lah. Kita tergantung dengan Allah Ta'ala. Semua makhluk berterikat dengan Allah Ta'ala. Tidak boleh gerak, tak boleh diam. Semua gerak daripada di hakikat ni. Ya. Ada pun wujud yang hakiki Allah Ta'ala fakat. Allah Ta'ala saja. Mana dia tidak terikat dengan sesiapa. Sebalik yang lain terikat dengan dia. Dia tidak berhajat pada siapa. Sebalik yang lain semua berhajat pada dia. Dia tidak bersandar kepada siapa, sebaliknya semua bersandar kepada dia. Itu dia panggil wujud yang hakiki. Macam mana wujud yang hakiki yang terang kamu tak nampak, bayang kamu nampak pelik pun. Bayang dia nampak, itu menandakan apa? Dia belum terbuka. Sebab tu orang yang terbuka makrifat yang sebenar, bermakna pandangan pada bayang dia akan lenyap. Ya? Kita tengok nampak bayang tu. Dia pun tiba kat depan pok nampak dolar. Bila nampak dia dolar, kita pandang tak bayang. Anaklah dengan dia jelah. Oh, daripada mana kau ni? Kita cerita dengan dia lah. Bayang tak tengok kita. Ya. Maknanya pandangan kepada bayang akan lenyap bila kita dapat memandang tuan bayang. Mana pandangan pada makhluk akan hilang bila ditajalikan kita dengan Allah Taala. Sama ada tajalliyat ilahiyah, ya. Makna as-samadiyah atau ilahiyah al-ahadiyah, dia banyak terjeliat pembukaan-pembukaan. Dia tuan buka aja cermin hati seorang pun disyuhud dengan Allah Taala, dia habis tenggelam makhluknya. Ya, ada serupa tak ada. Macam kita tengok bayang lah, ada bayang tapi serupa tak ada, sebab kita tak kira. Kan? Kan kita pergi rumah orang, berapa orang datang? Empat. Mana eh? Tuan, bayang. Oh, bayang kau kira, oh, gila orang ni. Ni gila bayang.
Jadi kita ni bila gila bayang, nampak bayang, jadi kita semua gila bayang. Gila dengan bayangan Allah Ta'ala. Kita makhluk ni panggil bayangan ketuhanan. Bukan Tuhan. Mana yang membayangi akan kewujudan Allah Ta'ala. Makhluk ni semua ni membayangi kewujudan Tuhan. Lepas tu tengok dia mesti nampak. Buka mata luar, mata dalam mesti nampak. Kalau tak nampak juga, itu memang masalah. Cermin dalam dia berkarat. Berkenalan balik dengan zikrullah, muraqabah dan sebagainya. Bila kata anna yaghibu laisa yujadu ghairuhu. Macam mana boleh tak nampak? Tak ada satu benda yang menyaingi Allah Ta'ala. Dia ahadun, tunggal. Dan ahad, ahadiyah. Itu ke dalam keadaan maratibus sab'ah, matabat tujuh. Ahadiyah ini dipandang pada awal. Kita memandang, mengingatkan kejadian sebelum ada makhluk. Siapa yang ada, ditunggalnya. Itu ketunggalan. Benda itu dimulahazakan. Supaya apa? Nak nampakkan kebesaran dia. Dan nak mematikan pandangan selain daripada dia. Ha? Terpandang dia je. Mau nampak dia hebat. Kemudian boleh datang satu-satu kan. Alam tu pakai tujuh lapis. Allah. Betapa hilang dan tiada ada didapat yang lain. Macam mana boleh tak nampak lagi. Sedangkan yang lain tak maujud pada hakikat. Tetapi sangat nyata. Jadi tersembunyi. Oleh kerana terlampau nyata itu masalah tersembunyi. Dan, ya? Maka hai orang yang menuntut akan tempat tuntut ini. Hai orang yang menuntut akan tempat tuntut jalan makrifat ini. Hai orang yang gemar pada pemberian ini. Sucikan olehmu akan amal dengan memandang akan dia. Dengan apa? Pandangan riya dan hak ahwal dia. Kita kena jaga amalan kita apa? Kena pandang sentiasa bimbang. Takut masuk riya, masuk ujub, masuk sumah menyebabkan tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Atau masuk. Dengan tilik kepadanya, dengan ainul dakwah. Ya, maknanya kita buat amal, kita kena rasa takut-takut masuk ni kan penyakit. Masuk penyakit. Macam kita sekarang kan. Tutup juga mulut, pakar juga sabun. Cuma takut kena ni kan COVID kan. Itu maknanya. Kalau kita berhati-hati dengan penyakit luar, takut kita mati. Bila mati, luput nikmat dunia. Hanya penyakit dalam lagi besar daripada COVID. Jadi, kalau mati, ni luput nikmat akhirat. Kalau mati rohani dia, dengan sebab apa dia tak menghadap ke hadrat Tuhan, dia lalai. Lepas lalai, dia lemah. Lepas lemah, dia kudakan oleh nafsu dan syaitan. Habis, boom. Terus. Dia terbagi juga tak boleh buat apa. Rosak. Rohani dia rosak. Dia panggil ainul dakwah. Apa mana dakwah? Apa mana dakwah ni? Dakwah ni mana kita rasa kita. Itu mana dakwah? Sebab kata Rabi'atul Adawiyah, Al-Kumulazahatul Amal, La Tarkul Amal. Jalan kami ma'asyiral arifin, meninggalkan memandang pada amal. Bukan tinggal amal. Amal kena peringkat, kena banyak, perkasakan. Fastabiqul khairat, belum-belum buat kebaikan. Pandang jangan, pandang semua daripada dia. Dia yang menggerakkan kita, dia berhidayatkan kita, dia segala-galanya dia. Supaya apa? Jangan nampak kita. Bila nampak kita, baik. Bila kita nampak kita je, tak adalah syaitan masuk. Ya, riak datang, aku ni handal, aku ni hebat, aku macam-macam dah. Sebagai habis amal kita. Itu maksud. Jadi kita kena jaga-jaga supaya benda ni jangan ada sentiasa. Kena tidak. Kena masuk penyakit riak. Kena masuk ainun dakwah dah masuk. Nah, itu maksudnya. Dan segala perkataan dengan ain iftirak, ain dusta. Banyak kita cakap ni betul ke tidak. Suatu orang wali besar kan. Si Abdullah itu. Ustaz Yadi Allah. Lama besar. Dia cakap dengan diri. Hei nafsuku. Kau bercakap macam malaikat. Perangai kau macam syaitan. Ha, dia kutuk diri dia balik kan. Dia tu padahal wali besar kan. Kau cakap macam ya, perangai kau macam orang munafik gitu. Mana apa dia tak pergi ruang untuk memandang sekali-kali kebaikan dia. Orang yang tidak memandang kebaikan dia dan tak pergi ruang nafsu pandang, bahkan dipandang dihina, dipandang direndah, dipandang banyak masalah, amal aku ni betul ke tidak ni, ikhlas ke tidak, sentiasa gitu, itu orang muhtar. Golongan yang dipilih oleh Allah. Tak senang kan. Kalau ada orang bercakap, mana ada orang nak pandang dia punya kekurangan, semua tengok dia punya hebat. Kan? Ha, mana dia? Lepas tu Fudil bin Iyad dengan Hasan Basri bila dia berbual, kan? Habis satu, dia ulama besar, wali besar dudun. Tamat aja majlis, seorang kata, Alhamdulillah ni majlis paling hebat yang sangat aku suka. Seorang kata, tak. Dia kata, berganjat kawan ni. Eh, kenapa pula? Dia kata, tidaklah kita membincangkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi. Dia kata, kau tak perasan ketika engkau menghurai dan aku menghurai dan masuk riak dalam batin hati kita. Masya Allah. Kata, menangis akhir dulu. Semua dia perasan. Dan dia ulama dan wali. Dan, benda ni amat rumit dan dalam. Tak dijaga betul-betul. Jalan hikam
tahiyah itu disebut syara'an kan. Barang siapa yang gembira, dibangsakan dia dengan alim, dibangsakan dia dengan abid, kuat ibadat, alim, warak, zuhud, senang kalau orang cakap aku. Dan dia marah kalau orang kata dia malah ibadat, dia ni jahat, cukup dia marah. Maka orang ni takkan berbau bauan ikhlas. Bukan dapat ikhlas, bau pun tak dapat. Bau pun tak dapat. Ya, kalau orang puji dia, dia suka terangkat. Dan kalau orang kutuk dia, boleh mengadang. Ha, itu memang. Kalau tak dapat ikhlas, bau ikhlas pun tak dapat. Sebab apa? Sebab ikhlas istiwa'u zami wal madhi minan amma. Sama je bagi dia. Orang puji dia pun tak rasa apa. Orang caci dia pun tak rasa apa. Sebab dia hidup bukan kena orang. Bukan hidup dia nak cari pujian orang. Dan bukan hidup dia suruh takut kepada cecian orang. Hidup dia supaya takut murka Allah. Hidup dia supaya suka dengan pujian Allah. Itu je cukup. Ya. Wa anna ila rabbikal muntaha. Penuncak kita ialah Tuhan. Ya. Wa anna ila rabbikal. Semuanya Tuhan kau ialah muntaha, kemuncak hala tuju hidup kita ialah huwallah ila Allah Taala. Apa makna cari redha Tuhan? Itu mak kita punya matlamat. Ilahi anta maksud. Kau ya Allah kau lah maksud tujuan. Ha. Wa ridhaka maksud. Redha engkau yang aku cari. Allah. Ya ni dusta dia panggil. Hal keadaan engkau itu tahkukkan, tahakkuk atau baca tahkik. Kalau ada ia baca tahkik, kalau tak ada ia baca tahakkuk. Mana mantapkan. Dengan ubudiah, dengan kehambaan. Batu manusia boleh bentuk diri dia sebagai hamba Tuhan sebenar, maka hidup dia berjaya. Kalau dia gagal mengizharkan ubudiah kehambaan, maka hidup dia tak berjaya pada hakikatnya. Sebab matlamat kita dicempak ke dunia untuk membina benda. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Hai ilan ya'rifun. Kemudian man tahakkaka. Tanya yang kelima. Man tahakkaka bina ubudiyati. Yan zuru a'malahu bi'aynir riya'i. Wa akwalahu bi'aynir da'wa. Wa akwalahu bi'aynir iftira'i. Ini tiga sifat orang yang mantap dalam ubudiyah, dalam kehambaan kepada Ta'ala. Barang siapa telah sempurna maknanya. Ya. Barang siapa maknanya tahakkuk, mana mantap sempurna dengan makam ubudiah kehambaan. Ha. Kalau betul-betul sempurna dalam makam ubudiah, jawab dia apa? Ha. Menilai akan amalnya. Mana akan memandang amalnya dengan pandangan riak. Akan menilai akan amal itu ainur riak. Mana terasa-rasa amal ini masuk riak, digisau kan. Ha, itu dia. Dan halnya ainur dakwah. Ya, dia punya hal kelakuan tu banyak campur pendawaan lagi, bukan hakikat. Ya. Ha. Terasa kita buat tu dakwah kan. Berkenapuskan pandangan ru'yatun nafsi, pandangan diri. Kan? Habis nak pandang apa, pandang dia je. Semua minallah. Kena duduk makam betul-betul haukalah tu. La haula wala quwata illa billah. Duduk situ betul. Kita sebut dah banyak, tak duduk lagi kan. Tidak ada daya upaya. Kita nampak daya upaya kita. Kuah kita nampak, kuah kita, kekuatan kita. Kita kena matikan pandangan kekuatan kita dalam memandang kuwatillah. Ya, fanakkan haul kita dengan memandang haulillah. Habis nak matikan, nak tombangkan dia macam mana? Tembak dia kan. Tembak dengan apa? Zikrullah. Tu ya, tak ada benda lain. Sebab zikir semua makna dia ialah menunjukkan kebesaran, keagungan, kedahsyatan, kehebatan Allah Ta'ala. Bila benda tu dah terserlah, nur dalam hati dah habis, benda tu tak ada lagi dah. Orang yang tepat memandang Allah Ta'ala, benda ni tak ada kat dia. Riak wujud tak ada dah. Tak ada sempat dia nak layan dia. Dia dapat berlazat dengan Allah Ta'ala. Allah. Dan, ya. Ain, ain yenun tu. Ain iftirak. Makna dusta. Ini adalah tiga alamat ini. Menunjukkan orang bersifat dengan dia, orang itu sudah sebenar-benar ubudiah. Ya, mana kalau tak ada tiga perkara ni, dia pandang betul-betul, dia berjaga, dia berawas, ah, insyaAllah. Pertama itu orang yang menilik kepada segala amal ni itu ain riak. Sebab demikian itu ketiadaan redha ia daripada nafsunya. Ya, dia tak redha dengan nafsu dia. Sebab dalam hadis Nabi kata apa? Wabassarahu uyubah. Iza aradallahu bi'amdi khaira faqqahu fid-din wa zahadahu fid-dunya wa basarahu uyubah. Apabila Allah nak memilih hamba tu jadi baik, jadi selamat, jadi berjaya dunia akhirat, dalam hadis ni lah tiga dia. Pertama faqqahu fid-din, dia tafaqquh.
pada agama. Maksudnya apa? Dia suka mendalami urusan ilmu agama. Dia suka memperkasakan. Jadi kita cari ilmu ni, alhamdulillah ini kurni Allah Ta'ala. Ya, bukan senang tuan. Ya, nak bersila majlis ilmu ni. Betul-betul tak ada bersila tuan. Tempat lain ni duduk. Habis siapa buat ni? Semua kurni tuan. Bukan pandai kita pun. Kita apa faham tak ada. Semua kurni pemberian daripada rahmat Allah Ta'ala. Pandang macam tu. Kemudian wazahadahu fi dunia, hatinya tumpul dengan dunia, tak tertawan dengan dunia. Kemudian yang ketiga dia apa? Ini kita bincang ni. Wabassarahu uyubah, Ta'ala bukakan mata hati dia, sentiasa memandang kekurangan dan kelemahan diri dia. Itu tanda orang memandang lemah diri dia, tanda orang tu pilihan Allah. Orang tu dalam pilihan Tuhan. Kalau dia pandang dia bah, dia tak masuk lain lagi. Tak masuk lain. Imam Malik 60 soalan. 60 soalan orang soal ni. Dia jawab tak sampai 10. Jadi dah Imam Malik kan ulama besar, mujtahid mutlak, bukan tarjih fatwa tuan-tuan, mujtahid mazhab. Jadi dia tengok orang semua gesah macam tak puas hati kan. Ada kata kau naik atas bukit tinggi tu kau pergi jeritkan sekuat-kuat. Imam Malik jahil. Pih gitu. Kita boleh. Pun apa pasal tuan? Entah ceramah up lah nak sikit kata. Udah suruh up dia kata. Seven up ni ada kata. Bukan mesti ugam kata. Kita pernah ceramah dengan dia kata. Kita naik ceramah pertama dia quit kan. Syekh nak. Aku nak sikit. Nak up. Aku bagi seven up pun kata. Itu semua pun tuan-tuan. Orang yang apa? Memelihara luar banyak. Dalaman dia tak lagi. Kalau tak mengaji ilmu tasawuf, jawab dia down. Dan yang mengaji kita ni pun, anak Allah, pun tak banting lagi. Apalagi kalau tak kenal lah gitu. Man lam yataghalghal bihadhihi al-ulum mata musirran alal kaba'ir wa huwa la ya'lam. Siapa yang tidak memantau atau mendalami ilmu perjalanan kerohanian ni, ilmu ahwalun Nabi SAW atau ilmu tasawuf ni, mata musirran alal kaba'ir, dia mati dalam mengekalkan dosa yang besar-besar. Wa huwa la ya'lam, padahal dia tak sedar dan tak perasan. Ya. Dan tak mandi tasawuf, riak dia tak kenal. Ujub dia tak kenal, zumar dia tak kenal, ruh yang tenang, oh lagi banyak, 800 penyakit kan. Ulama kira lebihkan 800 penyakit dalaman, yang pecah-pecahan cukup banyak. Sebab nak bersih kan, bila bersih betul, bawa Tuhan jamin. Ya, qad aflaha man zakkah, qad aflaha, confirm akan berjaya dunia akhirat. Siapa dia? Man zakkah, mereka yang mentazkiah, menyucikan, bersihkan dalaman. Itu nas Quran. Confirm dapat kejayaan dunia akhirat. Pada khaba man dasaha, dan kecelakaan besar orang yang membiarkan. Dia tak percaya batin hati dia kotor, dia biar. Sedangkan itu tempat tilik Allah Ta'ala. Tempat tilik manusia, baju pakai bukan main. Kita jaga cengemin, apa cengemin-cengemin. Dengan ini tempat tilik Tuhan, hati itu. Bila dapat hati itu bersih dia, Tuhan akan angkat orang. Kita tak kira lah orang itu banyak ilmu, tak banyak ilmu. Ya. Sebab dalam perjalanan-perjalanan tarekat, dia tak syarat nak menjadi alim sah. Ilmu fadain dia lepas saja. Dicuci dalam betul, Tuhan itilah atas batin ni bersih cantik, pum, dia akan diberikan kurniaan, pembukaan, putuhan macam-macam. Habis. Dan satu lagi, pertama orang mendirik pada amalnya dan ain riak, demikian ketiadaan redha daripada nafsunya. Dan itu asal ibadat. Asal tunjang ibadat, ruh ibadat tu ta'dil. Dalil firman Ta'ala, "Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu." Dan tiada aku lepaskan daripada diriku, mana aku tidak apa, biarkan dia. Daripada keinginan bau nafsu, sungguhnya sangat menyeru akan kejahatan. Ha, kerana asal maksiat dan lalai, sebab apa? Redha seorang akan dirinya, mana akan nafsu dia. Redha nafsu dia habis, itu asal maksiat. Lepas ini dalil. Ayat ni, Quran. Wa ma ubarru nafsi. Ini kalam Nabi Yusuf AS. Aku tak biarkan diri aku. Aku tak percaya. Kalau bahasa gitu. Ya, sebab nafsu amat menyeru ke arah kejahatan. Daripada ayat innan nafsa la ammaratun bisu ni menandakan jihadun nafs, jihadul akbar. Jihad nafsu adalah jihad yang paling besar. Sebab ada kadang-kadang orang tak minat dengan tasawuf ni, cari niat korek dan. Dia apa, dia entah ulama tasawuf dia pakai hadis. Rajatu min jihadil asghar ila jihadil akbar wa jihadun nafsu. Dia kata satu hari Nabi SAW balik dalam satu peperangan. Kemudian Rasulullah mengucapkan hadis ni. Kami balik daripada perang kecil menuju perang yang besar. Apa perang besar? Ialah perang nafsu. Dia kata apa? Hadis ni bukan hadis sahih.
Hadis sini ada maudhu' lah, hadis adha'af lah, hadis macam-macam lah dikutuk. Ini ulama' sufi pakai umur. Dia entah macam-macam. Tuan Guru ni Abdul Aziz jawab, ni ayat Quran. Besarnya tidak arwah Tuan Guru ni Abdul Aziz kata, jihad nafsu ni besar, bukan hadis. Ini ayat Quran. Ayat Quran tak ada, tak ada apa naib-naib. Tuan. Quran lebih tinggi kedudukan ha? Hadis Nabi SAW. Ini ayat dia. Sebab apa ni? Ada tiga penguat kata. Satu apa? Inna. Kalau kita mengaji dalam ilmu Arab, ilmu Arabia, inna tu dipanggil harfu ta'ukid. Memberi faedah kuat penguat kata. Inna nafsa. Satu. Kemudian la'ammara. Lam pada lapas la'ammara tu dipanggil lam muzahlika. Ataupun lam muzahlaka. Ya. Dua. Tu memberi faedah ta'ukid. Kemudian jumlah ni dipanggil jumlah ismiah. Dalam bahasa Arab, bila ada tiga ta'ukid, mana benda tu amat besar. Ya. Orang ajak kita makan, siapa makan sih? Kita kata kita puasa. Dia ajak lagi, kita kata inni. Inni sa'imun. Dia ajak juga, dia tak betul lagi. Kita buat inni lasa'imun. Kita bubur lam lagi. Kalau dia ajak lagi, kau ni pada berbala. Aku dah bubur tiga penguat kata, kau tak reti lagi. Maknanya apa tu? Kuat penguat kata. Itu kalam Arab dia lain. Ini ni dalil terang jihadun nafs, jihadun akbar. Ya, sebab kalau logik kita pun nafsu tak tumbang macam mana kita nak buat ibadat. Mesti tumbang dia. Di atas tumbang ni nafsu bahawa kita boleh sempurna mendirikan ibadat dengan cantik dan bersih sehingga diterima oleh Allah Taala. Dan Allah Taala wa ma ubaru nafsi min nafsi la amal. Wallah. Bismillahirrahmanirrahim.